kita akan melakukan kerja PKN tadinya adalah menghargai mata kewajiban yang menyerok terus melaksanakan kewajiban hak sebagai warga negara analisis pelaksanaan kewajiban sama dampak terakhir adalah menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban. Terus dalam kehidupan saya ini adalah tadi itu adalah kompetensi dasar yang harus kamu tahu. Nah, tujuan kita hari ini belajar adalah ini. Ya, siswa mampu menyebutkan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak. Ya, terus siswa mau memberikan pendapat. Ini tujuannya, pendapat. Jadi kamu memberikan pendapat. Yang ketiga adalah mampu menganalisis tentang bertanggung jawab dengan sistematis. Yang keempat adalah dengan membuat poster. Siswa mampu mengabanyakan tanggung jawab dengan membuat poster. Yang kelima, mampu mempresentasikan tentang hak dan kewajiban. Ya, itu tujuan hari ini yang harus kamu bisa. Nah, tadi kita update di sini. Kembali ke gambar. Ini adalah gambar tadi apa? Gambar kedua. Hak dan kewajiban. Berarti ini masuknya kemana? Kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat. Kurang tepat. Kewajiban di seluruh anggota sekolah. Kurang tepat. Habis. Pelaksanaan kewajiban upacara. Sedikit lagi. Benar, cuman ini kategorinya kemana? Kewajiban masyarakat, kewajiban negara. Kewajiban negara. Contoh. Ketika kita 17 Agustus, upacara nggak? Iya. Wajib nggak? Iya. Atau kita naikkan bendera di rumah, wajib nggak? Wajib. Nah, itu namanya kewajiban negara. Di antaranya ini. Oke, contoh ketiga. Membersihkan. Apa kategorinya? Kewajiban. Gak tahu. Kewajiban. Iya benar, kewajiban tadi ya. Oke, ada fakta tadi. Ini kewajiban. Hak bukan? Bukan. Ya, baik. Oke, yang terakhir kita lihat. Yakin? Masuknya hak atau kewajiban? Enggak ada dua-duanya. Enggak dua-duanya. Jadinya apa? Tanggung jawab. Bukan. Melanggar kewajiban. Melanggar perilaku. Perilaku terhadap teman. Jadi dampak dari tidak mematuhinya hak atau kewajiban. Emang itu membuli teman. Berarti ini dia nggak punya hak, nggak dapat hak, karena dia apa ya? Siapa tuh yang sering ngebully temennya? Dia. Yang sering ngatain orang tua itu nggak punya hak. Berpositif.
dan putra negatif. Kalau negatif negatif baru dikatakan ngaku. Oh, capek nggak sampai selesai. Oke, dari semua ini kita akan mempelajari apa tadi? Hak dan kewajiban. Bisa mau nanya apa arti hak? Yalah. Sesuatu yang kita dapat sejak lahir. Yang diperoleh sejak lahir. Baik. Selain dari kata itu udah benar. Selain dari kata itu. Sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melakukan kewajiban. Ya, bisa. Bagus. Apa lagi? Sesuatu yang kita dapat setelah kewajiban. Kewajiban. Sekarang pertanyaannya, hak dulu apa kewajiban dulu? Kewajiban. Baru hak. Ya. Baru dia tetap hak. Ya. Kewajiban dulu. Ya. Baru hak. Ya. Berarti wajib belajar dulu baru hak. Ya. Berarti wajib kerja PR dulu baru hak. Ya. Berarti yang kerja PR dapatnya hukuman gini ya. Berarti yang awal kewajiban dulu baru. Kalau lahir kan? Kalau lahir kan? Nah sekarang materi. Kita lihat materi ya. Materi yang pertama adalah nih. Hak adalah suatu yang perlu setiap orang yang lahir atau sesuatu yang diperoleh dari orang lain. Benar nggak? Jadi kalau orang nih, kamu aja ya. Benar, ini misalnya yang ngomong itu orang kaya. Itu kalau masih bersih, udah beres, udah. Ngomongannya. Berarti yang nyuruh adalah kewajiban dia mengerjakan apa yang disuruh. Ketika dikasih imbalan namanya, dia ketika dia melakukan suatu kewajiban. Paham? Paham. Jadi gitu. Kalau konteksnya adalah sama orang kaya. Kalau konteksnya di kelas gampang banget. Tadi apa konteksnya di kelas? PR. Tiket. Belajar. Itu apa? Wajiban. Wajiban. Itu ya, haknya apa? Istirahat yang cukup. Dapat waktu bermain. Waktu bermain, terus. Boleh kamu boleh mampir ke perpus baca. Itu hak kamu. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang itu arti hak. Apa arti kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan habis sama sesuatu yang wajib dapat. Hak kewajiban. Dan sesuatu yang harus kita lakukan. Wajib kita lakukan. Boleh? Apa lagi? Sesuatu yang kita lakukan sebelum mendapatkan hak. Boleh kalau dibalik? Apa? Sesuatu yang kita lakukan sebelum melakukan. Sama aja. Oke, coba sekarang apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oh, ada PR nih, kerjaan itu kewajiban. Ingat, tadi gak ada kurang tanggung jawab kan? Harus ada rasa tanggung jawab. Terus kita buat semuanya. Nah ini tanggung jawab. Tanggung jawab adalah dalam tempat, waktu dan tidak tanggung jawab. Ada tuh apa sih? Ceroboh. Bodoh. Kerjainnya asal-asal? Ya, jelas banget tuh. Kalau asal-asal berarti gak tanggung jawab walaupun yang ngerjain. Misalnya selalu ngeringkas, ngeringkasnya benar-benar ngeringkas dia cuma satu kalimat. Ini namanya? Nah, tanggung jawabnya gak jelas. Apa? Atau ada soalnya nanti? Nanti. Enggak, ini ada di ulangan nanti. Oke. Kita masuk contohnya. Hak siswa di sekolah, coba angkat tangan sebutkan. Bisa. Itu hak di sekolah.
Perbuahan. Ada lima. Salah. Salah. Sudah. Coba kita lihat. Apa sih? Hak mendapat perlakuan yang adil. Nilai dari guru dan perlindungan. Yang kedua, hak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Ketiga, hak meminjam. Keempat, berarti nggak punya banyak teman. Bukan nggak ada teman, dia kasih. Ya kamu temenin, jangan sampai berarti kamu mengurangi hak orang. Kalau mengurangi hak orang itu dosa. Baik, yang terakhir adalah hak memegang poso, fasilitas yang ada di sekolah. Contoh, lapangan. Itu hak juga bisa. Itu juga bisa. Kalau harus masyarakat apa?
kampungnya sudah nggak boleh ikut gitu ya. Bisa juga ini hak ikut serta dalam kerja bakti. Nanti kewajibannya adalah bukan ikut membantu bersama-sama membersihkan lingkungan masyarakat di sekitar itu ya. Baik. Oke. Tidak boleh. Bagaimana? Ketika. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Ya, ada zebra cross. Keamanan di jalan raya. Juga itu, ini haknya. Coba, anda dicatat. Kita lihat aja dulu. Nah, ini adalah haknya. Jawab mati itu yang berkendara tadi, yang merokok ya. Nih, itu orang yang merokok ketika dia lagi berkendara itu nggak menghargai. Terus mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan maupun polisi lalu lintas, artinya dia nggak ugal-ugalan. Yang ketiga, keempat, nyaman berkendara. Tadi disebut yang terakhir adalah hak berjalan. Kebanyak trotoar sekarang kalau lagi macet trotoar dipakai apa tuh? Motor ya. Pakai motor, pakai jualan itu nggak boleh. Itu haknya orang jalan. Makanya ketika kamu jalan di trotoar ada motor dari sana. Jangan dijamin. Kalau mau pulang. Bisa, jangan kalau misalnya sakit nangis, kalau pulang, kalau enggak diem aja enggak apa-apa. Dan juga sembuh. Nah, yuk, lihat sini. Oke, jadi kalau misalnya kamu di trotoar lagi jalan, di depan sana ada motor, jangan minggir. Jalannya kemana? Ya, aku kan ngomel, enggak bakal aja ngomel. Kalau dia bilang minggir, aku minggir. Ini hak saya, jalan. Begitu kalau berani. Berani gak begitu? Ya, kalau hak jalan, itu hak jalan kita, gak usah minggir. Iya yang harus minggir. Jalannya rame-rame sih, Mister. Itu adalah hak. Yang ada mental apa, kecuali kamu jalannya di tengah jalan. Itu bukan hak kamu. Hak jalan. Ya. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai, sebelum kamu melihat video yang nanti akan kamu buat, sekarang buat kelompok itu kan jadi kita satu kelompok. Yaitu jawaban kelompok ya.
sekolah juga. Belakang berapa belakang? 6. Bilang dulu ya. Nama 3, 5 ya. Halo, lihat sini. Nah, ini simak di kelompok 1, kelompok 2. Tugasnya kelompok 1, kelompok 2 ya. Dengarkan dengan baik. Dengarkan ya. Ceritanya sama tugasnya. Nih, tugas esainya kelompok 1, kelompok 2 adalah video pertama. Karena ini adalah semua, berarti juga kamu nyimak karena ada di esai perintahnya. Silakan. Jawabannya dibaliknya. Oke, itu adalah
nanti yang mau presentasi ke depan tugas kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi kalau di esai semua isi ya, berdasarkan film tadi. Baik, sekarang yang kedua. Simak yang video kedua. Ini juga buat semua kelompok. Tapi yang maju nanti adalah kelompok 3, 4, dan 5 di video kedua. Kapan majunya? Kalau nggak hari ini ya besok ya. Kita simak dulu. Ya, nanti di pelajaran saya. Analisa dan cermati. Teman-teman pintar, hari ini anak tidak masuk sekolah karena sakit. Ipol, Ulan, dan Bob berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bob setelah terpindah dulu dan dibantu sekolah sekolah.
Ya, silakan bergabung. Tulis nama aslinya ya, jangan pakai nama ini. Nanti nggak ada nilai.